Yang mulia saudara dan saudari pengacara majlis, rakan-rakan seperjuangan saya dari MCA, baik di peringkat pucuk pimpinan maupun dari pelbagai negeri, rakan-rakan saya dari pihak media yang selama ini memberikan kami pandangan, cadangan dan teguran, dan itu pun satu-satunya persahabatan yang kami cukup hargai. Dim-dim yang hormat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, dan lebih dahulu izinkan saya ambil kesempatan ini untuk mengalu-alukan kehadiran saudara-saudari sekalian. Khasnya hari ini, hari ini kita sedia maklum bahawa sesudah hujan lebat di Kuala Lumpur, saya difahamkan ramai tetamu kita ada yang masih lagi dalam perjalanan, ada yang cuba nak tiba awal tetapi tak berjaya. Walaupun demikian, tuan-tuan dan puan-puan, kami tetap mengalu-alukan setiap orang tetamu kita. Dan malam ini pun seperti sedia kala majlis jamuan makan malam yang tak seperti ini, sesungguhnya merupakan satu petanda penghargaan pihak MCA terhadap pihak media. Kalaulah malam mesra media ini disifatkan sebagai malam petanda penghargaan, penghargaan ataupun Thanksgiving dinner yang bersempena dengan perayaan Tahun Baru Cina, saya rasa ianya cukup relevan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selain daripada mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru Cina kepada semua, khasnya mereka yang terpaksa bertugas pada hari yang pertama, yang kedua dan selanjutnya dalam perayaan Tahun Baru Cina, saya serta rakan-rakan seperjuangan saya dari MCA rasa terhutang budi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Pada masa yang sama, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini sesudah kami bermesyuarat di peringkat lembaga Presiden ataupun Presidential Council selama 4 jam, itu pun saya tahu ada kawan-kawan kita yang sebentar tadi masih lagi bertugas. Dan di sini terdapat satu berita yang saya sifatkan sebagai breaking news. Tapi sesungguhnya breaking news ni ada orang kata dah lapuk. Breaking news yang lapuk ini cukup contradicting. Sesungguhnya apa yang saya nak umumkan pada tuan-tuan dan puan adalah satu berita yang belum lagi kita umumkan kepada rakan-rakan kita dari media. So ladies and gentlemen, this evening I would like to share with you a gratifying news in the midst of Lunar New Year celebration. I was just informed by our MCA club president from New York, Mr. Bob, and his colleagues, that last year, since last year, there was such a legislative resolution made by the New York State of the United States of America, which stipulates that 31st of August every year is being declared as the Malaysian American Day. In other words, this is going to be a public holiday for all Malaysians residing and working in the state of New York, the United States of America. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pengertian itu bukanlah sekadar percutian. Cuti ini bagi kita cukup banyak di Malaysia. Tapi apa yang kita rasa berasa turut berbangga adalah hari kemerdekaan kita yang kita
hayati dan hargai. Itu tetap diraikan, diberi penghormatan oleh kawan-kawan kita. Khasnya kerajaan di New York State, Amerika Syarikat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malam ini bukanlah malam untuk berpidato. Setakat ini saja saya nak ambil kesempatan ini sekali lagi untuk menyampaikan, mengucapkan selamat menyambut tahun baru Cina, dan kiranya terdapat kekurangan dalam serba-serbi sepanjang masa ini, saya minta maaf zahir dan batin. Itu pun cara kita orang Malaysia bila kita meraihkan hari perayaan yang baik tetap dijadikan satu teladan.